untuk las. Nempel seperti ini butuh ekstra. Soalnya ini rumahnya karet. Nempel seperti ini. Untuk matrasnya dikasih kertas. Yang sini agak ke dalam sedikit. Nanti supaya kalau kena jempol biar sejajar sama sini. Untuk sudut satu-satunya dikasih kertas kayak begini. Jadi biar sama. Dan hasilnya seperti ini. Karena ini nikung-nikung, jadi dijadikan satu tidak bisa, harus terpisah bikinnya sendiri-sendiri. Hasilnya seperti ini. Seperti ini. Bagi yang menemukan channel ini, tolong di subscribe biar lebih maju lagi dari biasanya, karena subscribe itu gratis. Semoga Anda semua sehat, murah rezeki, amin. Dan hasilnya seperti ini, kawan.